Hai semuanya, sekarang lagi di Book Access. Ini katanya sih salah satu terbesar, salah satu toko buku terbesar di daerah Kuala Lumpur. Ngalahin Kinokuniya di Kuala Lumpur. Tapi ini lokasinya di Cyberjaya, yaitu dekat banget sama tempat aku tinggal. Emang beneran besar sih, cuman koleksi bukunya masih termasuk yang udah telat dirilis. Tapi harganya sesuai budget, yaitu di bawah 20 ringgit semua. Bener-bener luas banget guys. Ada children and young adult. My favorite. Harganya sekitar ada yang 12 ringgit, 15 ringgit. Ada punyanya Jay Usher, harganya cuman 18 ringgit. Kayaknya gue mau beli sih. Ini enggak ya? Ini aja kali ya. Apa lagi gitu loh. Jadi masih ada tadi sambungan yang tadi. Tuh liat deh, sana masih ada juga di ujung sana. Terus ini kayak bagian anak-anak. Nih, for kids section. Non-fiction semuanya, ini bagian masak-masak. Lengkap, lumayan lengkap sih sebenernya, baik banget buku-bukunya. Tidak terhitung. Jadi di Book Access ini tuh adalah salah satu suppliernya buku-buku buat di Big Bad Wolf-nya di Malaysia. Makanya bukunya tuh banyak banget dan harganya murah-murah banget, hampir mirip kalau ada Big Bad Wolf di Malaysia. Udah harganya murah banget, oh my god. Tapi gua mau beli. Harganya lihat guys, ini berapa? 24 ringgit. Murah banget. Again time. Cuman harganya 12 ringgit. Sini buku-buku klasik, harganya juga masih murah. Berapa? Ya. Ini ada setnya Bridget Jones. Dua buku langsung jadi harga 18 ringgit. Jadi kita baru beli berapa buku?
library-nya gitu. Enggak ada bukunya, itu murah-murah banget loh. Iya, sekitar 18 ringgit rata-rata. Ada yang jual 15 ringgit.